Huta Barat, Rosti Simanjuntak merasa lega dan juga mengapresiasi vonis 15 tahun penjara bagi terdakwa Kuat Ma'ruf. Rosti bilang Kuat terbukti berperan dalam pembunuhan berencana Yosua Huta Barat. Ma'ruf, vonis yang telah ditentukan oleh hakim, karena kami percaya kepada hakim, jadi perpanjangan tangan Tuhan. Mulai dari kemarin saya mengatakan, kami percaya kepada hakim sebagai perpanjangan tangan Tuhan dan utusan Tuhan. Jadi vonis yang diberikan hakim, kami berterima kasih dan kami tetap mengucap syukur kepada mujizat Tuhan pada saat ini. Ya, karena Kuat Ma'ruf berperan aktif di dalam pembunuhan berencana seperti yang dibacakan para saksi, hakim tadi, dia terpenuhi dengan pasal 340. Jadi hukuman 15 tahun yang diberikan hakim, kami telah mendapatkan kelegaan dan berterima kasih kepada hakim yang mulia.